Kerajaan Pakatan Harapan PH komited untuk mengembalikan zaman kegemilangan Felda seperti suatu ketika dahulu. Pembentangan kertas putih Felda merupakan antara usaha yang dilaksanakan demi memastikan kelestarian Felda selain menjamin masa depan peneroka. Menurut Ahli Parlimen Lembah Pantai Fahmi Fazil, Felda ketika di zaman kegemilangannya, ia pernah memiliki simpanan tunai mencecah lebih RM6 bilion. Dana tersebut ketika itu disimpan menjadi tabung untuk menjamin masa depan peneroka. Apa yang berlaku di Felda, juga di tabung haji dan sebelum ini yang kita ketahui di 1MDB, secara prinsipnya adalah pelaburan-pelaburan yang tidak mendatangkan pulangan yang baik. Itu kita lihat telah berlaku dan sekarang ini adalah proses rasionalisasi untuk memastikan semua pelaburan Felda mendatangkan manfaat, mendatangkan pulangan yang baik kepada peneroka, kepada Koperasi Pemodalan Felda, kepada semua pemegang saham, ya, sekiranya melibatkan FGV sebagai contoh. Fahmi menyatakannya ketika ditemu bual RTM di Pantai Eco Park, Kuala Lumpur. Tambah beliau, melalui kertas putih Felda, isu-isu hutang dan perumahan yang membelenggu golongan peneroka serta generasi kedua, ketiga dan seterusnya sebelum ini akan dapat diatasi. Di sini kita lihat secara menyeluruh Putrajaya kini mempunyai satu wawasan yang jelas untuk Felda dan kita perlu pastikan pengurusan Felda dan peneroka menggembleng tenaga sama-sama berusaha untuk menyelamatkan, mengembalikan, memulihkan Felda ke zaman kegemilangannya nanti. Fahmi yang juga anak Felda berharap semua pelaburan Felda yang akan dibuat selepas ini boleh menjamin pulangan kepada golongan peneroka.